Baru berusia 9 tahun, Gempita Nora Alexandra sudah bertanya kapan diizinkan berpacaran ke ayahnya Gading Martin. Kisah tersebut terungkap saat Gading Martin berbincang dengan Andre Taulani dan Diki Divi belum lama ini di podcast Dari Hati. Ditanya begitu, Gading Martin menuturkan anaknya baru boleh menjalin hubungan asmara saat SMA. Jawaban Gading pun membuat Gempi girang. Pasalnya, ternyata Gisel sang ibunda baru mengizinkan berpacaran di usia 20 tahun. Dia senang dong, asyik, mama padahal bilang 20, ucap Gading sambil menirukan ucapan Gempi. Cerita Gempi yang sudah bertanya soal pacaran ini pun menuai komentar netizen. Banyak warganet yang menyayangkan hal tersebut. Sebab bocah 9 tahun itu disebut mencontoh Gisel yang kerap berganti pasangan. Anak 9 tahun udah ngerti dan punya pikiran gitu. Efek anak lihat emaknya pacaran mulu, cibir salah seorang netizen. Sebelumnya, aktor Gading Martin sedih karena perbuatan anaknya Gempita Nora Alexandra. Pasalnya mantan suami Gisel ini mulai mendapatkan pertanyaan dari sang anak soal kemungkinan menikah lagi. Di usianya yang baru 9 tahun, Gempi rupanya penasaran terkait dengan rasa sayang Gading Martin jika sang ayah memutuskan untuk kembali menikah. Ditanya begitu, Gading Martin pun meyakinkan sang anak bahwa rasa sayangnya akan tetap sama. Bahkan ayah satu anak ini menegaskan bahwa Gempi selalu menjadi prioritasnya. Kepada Andre Taulani, Gading mengungkapkan Gempi memang hingga kini masih menjadi prioritas utama di hidupnya. Ia pun bekerja keras untuk bisa memberikan berbagai fasilitas terbaik untuk sang buah hati. Sebagai informasi, Gading Martin pernah menikah dengan Gisel pada 15 November 2013 di Bali. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak. Namun setelah 5 tahun berumah tangga, keduanya memutuskan untuk bercerai. Adapun Gisel menggugat Gading Martin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 November 2018. Baru berusia 9 tahun, Gempita Nora Alexandra sudah bertanya kapan diizinkan berpacaran ke ayahnya Gading Martin. Kisah tersebut terungkap saat Gading Martin berbincang dengan Andre Taulani dan Diki Divi belum lama ini di podcast Dari Hati. Ditanya begitu, Gading Martin menuturkan anaknya baru boleh menjalin hubungan asmara saat SMA. Jawaban Gading pun membuat Gempi girang. Pasalnya, ternyata Gisel sang ibunda baru mengizinkan berpacaran di usia 20 tahun. Dia senang dong, asyik, mama padahal bilang 20, ucap Gading sambil menirukan ucapan Gempi.